Di sini bagus sekali guys ya. Saat ini kami mau mempanen cangkir. Kita akan manjat untuk desa ikan. Mungkin kita pergi. Mantap deh Pak. Pemandangannya di sini ini luar biasa sekali. Ini baru 5 tahun sekali saya datang berkunjung di sini, itu pun karena ada kegiatan untuk memanen cangkir. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanjat lebih tinggi ketingginya lagi. Oke, itu bagus. Sampai di Pulau Sigigeo, kita hancurkan cengkehnya guys. Tikai, ini si Pareman. Pipa lumayan ni ada ja. Jadi air di pulau, cara mengambilnya saya harus seperti ini guys, karena yang di bawah ini kotor, banyak limbah-limbah dari pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Ini sebenarnya air murni dari pegunungan, baru kita sadin di sini. Mata airnya kecil sekali, ini sampai menampung ini sampai 1 bulan. Aduh, kacau ini. Oke, inilah pondok derita kita. Jadi di sini untuk masak, tempat sampingnya kompor gas, ini masak sate. Sebenarnya sini untuk mesin cuci, dispenser di situ. Ah, itu. Jadi di sini kita berkarya untuk bangsa Indonesia. Ternyata tenda segini rumit juga cara buatnya, guys ya. Kelihatan simple. Ternyata gokil cara buatnya. Kacau kita ini. Buah cengkehnya sudah rontok-rontok. Aduh. Tidak bagus. Terik matahari sangat mengancam. Mari kita lanjutkan. Ayo kita akan jalan-jalan melihat di sekitar kita. Kita dulu mensurvey bagaimana ceritanya itu. Aduh, jalanannya licin guys ya. Ini semua batang cengkeh. Tidak ada batang kayu di sini, cuma batang cengkeh yang ada. Ini gokil guys. Jalan setapak. Aduh. Pemandangannya luar biasa sekali. Melihat target untuk bertempur di medan tempur Sang Jaya.
Oi. Apa? Sukanya? Ih, sukanya sih aja. Cita kayak kasihannya habis ayo kuat poi mau bilir mau buru sekabat lah gai ika kabi geng cucuk pikas ya katoka besit puri manu azab nih masih. Si Boy lagi makan. Hihi. Dia makan pakai mantel hujan. Tuh sekarang lagi di Pulau Sibigeu. Ale Boy. Lagi di Pulau Sibigeu. Sarat urat gap. Ini sengke guys. Stop. Sekarang lagi dijemur cengkeh kita, guys.